Assalamualaikum semua, bersama Dating Corny dijemput khas di sini. Welcome to Kokoci TV. Hari ini Dating Corny nak gosip-gosip sikit pasal Miss Nina memfitnah. Noh ceritakan semua yang berlaku. Pergi ke JKM seorang diri. Makin berlarutan nampaknya kisah perebutan hak penjagaan anak antara penyanyi Noh Musa dan bekas isteri penyanyi Miss Nina apabila kedua-duanya hadir ke Mahkamah Tinggi Syariah hari ini bagi lanjutan perbicaraan yang berlangsung sejak semalam. Seakan berbalas-balas kenyataan, Noh dan Miss Nina tampil memberikan hujah dan kenyataan masing-masing kepada media. Terbaru, Noh ada mendedahkan mengenai kehadirannya ke Jabatan Kebajikan Masyarakat berseorangan bagi urusan pendaftaran anak angkatnya Musa. Saya yang pergi ke Jabatan Kebajikan Masyarakat seorang diri. Miss Nina tiada, dia tidur. Jadi mana kebenarannya? Awak pendakwah tapi sanggup memfitnah orang untuk kepentingan sendiri. Katanya lagi dia enggan menulis panjang lebar sebarang kenyataan di media sosial tanpa sebab dan bukti yang kukuh. Saya tak nak buka aib bekas isteri saya. Saya ada bukti, macam-macam ada. Saya mengharapkan mahkamah menjadi saksi, ujarnya lagi kepada media. Kejap-kejap, nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Cikiha nak pesan sikit ni. Rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikiha suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.